own silhouette. I'm getting stronger. Gokil juga ya. Banget. Karena banyak orang yang ketika punya nama sama pasti malu, bro. Iya. Gue aja punya 2-3 nama Reja-Reja dipanggil Reja, nengok semua. Iya. Iya kan? Iya, pasaran gitu katanya ya. Tapi emang sebenarnya siapa sih sebenarnya komunitas AABI ini? Mau tahu? Boleh. Ini tuh punya tagline-nya, Brother in Harmony. Wow. Okay. Kita lihat dulu fitting-nya nih, Vera Friends. Check it out. Pernah ngerasa malu? Karena punya nama yang sama. Kami, komunitas Agus-Agus Bersaudara Indonesia. Nama Agus tentu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Nama Agus yang terdengar pasaran, komunitas itu lalu diberi nama Agus-Agus Bersaudara Indonesia atau AABI dan resmi terbentuk di Bandung, Jawa Barat pada 13 Desember 2015. Untuk mengembangkan komunitasnya, Gusja merekrut orang yang memiliki unsur nama Agus melalui media sosial. Hingga lambat laun, komunitas AABI terus berkembang dan mereka memiliki visi misi untuk melestarikan nama Agus yang kini sudah jarang ditemukan pada generasi muda. Welcome AABI. Agus Bersaudara Indonesia ya. Agus Bersaudara. Mulanya kebentuk tahun berapa dan kok bisa akhirnya Agus Bersaudara Indonesia ada di Indonesia. Nah, Agus Nur siapa tuh? Oh ya, kenalin dulu. Ini ada Gus Nur. Gusiat. Gus Jam. Ini. Saya pikir Agus ini kan nasional. Ya. Oke. Ini sebetulnya nama asli nasional bisa dijadikan ini loh. Indonesia ya. Indonesia banget. Benar. Dari Jawa, Papua ada semua. Ya. Gimana kita gitu? Akhirnya kita messengeran waktu itu. 2015 akhirnya beberapa orang kita ngumpul di Bandung. Nah, kita rumuskan, kita bentuk, jadilah namanya AABI. Agus-Agus Bersaudara Indonesia. Masih Friendster. Nah, di sana mulai kita invite nama Agus di. Itu di tahun 2015. Tapi total sekarang 2018 4 tahun ya. Berapa member yang sudah? Kurang lebih 18.000. 18.000 di Facebook. Ada di Facebook, ada bahkan ada di luar, ada di Hong Kong, ada di Arab, ada di Malaysia, Australia. 85 grup. Ya. Oke, boleh tahu nggak dengan profesi masing-masingnya gitu ya? Kan seperti mungkin ada yang tentara, ada yang polisi, misalnya Pak Gus Nur, gimana? Banyak sekali emang dari mulai pengangguran, tukang sapu, kemudian tukang tembel ban, tukang bakso, pengusaha, tukang bakso, ada komplit, sampai pejabat ada. Wow, berarti di situ sosialnya tinggi dong, ya. Saling bantu. Nanti ya. Begitu kita ketemu, lepas baju, ya, lepas. Keren. Kita satu, Agus. Emang kegiatannya apa aja sih kalau komunitas AB itu Agus-Agus Bersaudara Indonesia? Ya. Soalnya ngelihat Gusiat kayak pelawak loh. Gimana? Kita banyak sih pada prinsipnya lebih banyak ke sosial ya. Misalnya sosial. Kita rutin ada santunan anak yatim. Oke. Kemudian di setiap bencana ada kita. Oke. Jadi berarti sering kerjasama dengan dinas sosial terkait ya. Cek kesehatan gratis. Terus tes gula darah gratis itu datang. Nah, makanya nanti kalau ada Agus-Agus yang lain datang ke Bandung. Jam kalau ngomong karismatik ya. Iya benar. Ketua lah makanya. Nah, sebenarnya kan banyak sekali kegiatan sosial yang dilakukan sama AABI. Yeah. Dari mendonor darah, terus memberikan santunan anak yatim. Benar, Zah. Terus memberikan bantuan kepada korban-korban bencana. Iya. Dananya dari mana? Nanti aja. Kita akan balik lagi dan komunitas Agus lagi pada nonton juga. Joy. Tetap di viral banget. Ini. Aku. Udah dak banget sih katanya gitu jadi nggak bisa tapi insyaallah. Nonton. Saya udah dapat kontaknya juga ke sekretariatnya Kang Aye. Insyaallah nanti tanggal 14. Iklan. Ya. Masalah dana, ketika memang komunitas Agus-Agus Bersaudara Indonesia ini banyak banget dilakuin donor darah, santunan anak yatim, bagi-bagi santunan ke orang-orang bencana alam begitu. Ya. Ini dana dari mana? Ya alhamdulillah karena Agus itu sangat peduli. Sangat peduli sekali, setiap ada kegiatan-kegiatan juga itu dananya dari Agus-Agus sendiri gitu. Jadi, semua itu dari Agus untuk Agus. Nah sekarang ini kan kebetulan ada
beberapa Agus yang telah mendahului kita dan mereka punya keturunan-keturunan yang kekurangan ya. Bila kami santunin juga gitu, itu semua dari Agus. Tidak ada sumbangan dari manapun. Ya, itu semua dari Agus, untuk Agus, untuk rakyat Indonesia gitu. Ke Agus ya. Ada bidangnya juga yang menangani. Bagi-bagi. Ada bidang sosial. Soskema. Right man on the right place. Namanya Agus, siap-siap diberikan piagam. Nah, kalau misalnya ngomong Agus, terus juga ini kan dari sejumlah kalangan, dari mulai pejabat publik, terus siapapun bisa masuk di komunitas Agus. Saya mau tanya, kan ada nih anaknya Pak SBY, Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa tahu lagi nonton. Masuk apa aja? Katanya benar juga akan ada pendapat masuk. Alhamdulillah, belum lama malahan tadi malam saya undang Kang AHY. Kang AHY bisa hadir nggak nih? Udah dang banget sih katanya gitu, jadi nggak bisa. Tapi insya Allah saya udah dapat kontaknya juga ke sekretariatnya Kang AHY. Insya Allah nanti tanggal 14-15 Desember 2019 akan ada rakernas sekalian ulang tahun ABI, karena ABI kan lahirnya tanggal 13 Desember. Yang kelima. Berarti butuh MC tuh ya. Ini kalau ada fans yang namanya Agus mau daftar jadi member, gimana cara yang seluruh atau bisa di klik website kami agus.org. agus.org Situ kita klik aja formulir pendaftaran. Ada kriterianya hanya Agus, Bagus, nama-nama itu. Pokoknya ada Agus dan ada unsur nama, unsur Agus di dalam formulir pendaftaran. Formulir pernikahan ada siapa Kang Lor yang itu. Komunitas Agus, dan yang namanya Agus Raven ternyata banyak banget manfaatnya. Wah. Ketika ada namanya Agus, kadang ada dapat bakso gratis. Betul. Suka ada diskon. Semenjak ada Agus-Agus Bersaudara ini viral itu, bahkan masuk Impian Jaya Ancol juga dapat diskon. Kemudian yang mereka yang punya usaha masing-masing memberikan gratis makan sepuasnya. Kopi kekinian nggak ada. Yang keren itu singkatan Agus itu. Anak gajah umur 10 tahun. Anak ganteng umur 10 tahun. Anak ganteng usaha sukses. Apa lagi? Terus satu lagi saya WA deh. Pokoknya banyak lah segitanya. Anak gundul sedikit. Dan Agus juga punya usaha sendiri alhamdulillah. Dari AB ini kami punya kafe-kafe juga. Ada. Jadi ada ya. Soal karyawan namanya Agus. Iyalah harus. Kafenya di Jakarta Bandung. Di Jakarta ada. Di Bandung ya, sekretariat juga seperti itu. Jadi kita mau memberdayakan juga teman-teman atau orang-orang yang bernama Agus yang punya pekerjaan. Betul nih, aktivitas mereka cocok sama kita ya. Kita sering MC di kafe ya. Segera nih dalam waktu dekat mungkin kita akan dalam di bidang EKOH yang namanya ekonomi usaha, kita ada air mineral kemasan. Air mineral karena juga. memang oh, kita tapi belum launching. Belum nanti kalau launching aja nanti ya. Jangan sama akomodir semuanya itu. Dan kabarnya juga dari AABI ya, gue ngurus Solar Indonesia ini juga punya Mas. Ya, kan komunitas aku lagi pada nonton katanya lagi di jalan di kantor ya. Mau sapa dulu dong. Oke. Siapa namanya? Sokica. Siap. Teman-teman ABI semua yang lagi menonton. Salam Brotherhood in Harmony. Demi Agus-Agus Bersaudara Indonesia untuk lebih luas, kuat dan bermanfaat. Nur yakin MC-nya dia. Saudara Indonesia, di dalam satu wadah kita bertemu, bersatu padu kita untuk melangkah maju, berbakti bagi nusa dan bangsa. Agus-Agus bersaudara Indonesia, di satu nama kita berjumpa, meskipun berbeda suku dan keyakinan, semboyan bhinneka tunggal. Amalkan Pancasila, bersama kita tak akan pernah buntu. Brotherhood in harmony, brotherhood in harmony, jayalah AABI kita, jayalah AABI.